Selamat datang di channel DK8000. Kembali lagi review motor lagi. Seperti yang ketahuan ya, di judulnya Lambretta V200 Special. Ya, jadi Lambretta V200 Special ini adalah versi 200 cc dari Lambretta. Iya juga sih ya. Ya, versi yang 125 cc kemarin sudah sempat saya review. Nah, itu linknya ada di atas ya. Motornya warnanya orange. Kali ini 200 cc warnanya putih. Ya. Dari sisi tampilan fisik nggak banyak berubah dari Lambretta V200 Special ini. Ya. Boleh dikatakan hampir 95% plok. Ya. Tapi nggak apa-apa, kita bahas lagi aja. Kita bahas dari sisi ergonomi dulu ya. Ergonomi, jadi duduknya busanya memang rada tipis sih ini, tapi masih tetap nyaman ya. Terus tangan megang stang juga oke banget ya. Tidak kepaksa atau tidak nyaman, enggak, ini benar-benar nyaman banget. Terus jarak space kaki juga termasuk lowong, lapang ya, jadi enak banget. Feelnya sama seperti bawa motor Jepang. Iya, rasanya mirip kayak saya bilang di V125 Special kemarin ya. Tapi Lambretta adalah Lambretta, sama seperti Vespa. Tampilan uniknya membuat orang-orang jadi noleh, motor apa itu ya gitu. Iya, saat lampu merah saya 175, mungkin enggak bisa napak dua kaki ya. Ya, agak jinjit tapi enggak jinjit-jinjit amat sih. Masih oke lah, masih nyaman ya. Ya. Jadi motornya sangat-sangat menarik perhatian karena tampilannya memang aneh. Aneh dalam artian bahwa motor ini jarang ada di jalanan, ya. Terus keremnya juga, motornya kalau ada lampu sennya nyala dia bunyi. Kedengeran enggak? Tit 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 gitu. Itu dari sisi ergonomi kenyamanan. Kalau dari sisi performa 200 cc saya rasa ya enggak begitu jauh beda rasanya sama 125 cc ya. Mungkin powernya ada tapi enggak banyak peningkatan. Ntar kita coba oke arah balik ke sini ya. Terus apa lagi ya? Ya, motor ini juga enaknya ada multi information display di sini ya, di mana kalau ingin merubah tinggal pencet aja. Aduh. Wah, sampai kira enggak keras nih. Ya. Odo trip. Oh, cuma berubah odo sama trip meter doang. Ya. Cuma itu doang. Saya pikir banyak bisa berubah, ternyata enggak. Ya. Ya, ini sampai kira enggak rada keras apa memang ini ya? Ini rada keras. Berasa getarannya ber itu ya ke stang ini ya. Iya, ini kita jalan yang rusak. Iya, bergetar. Wah. Oke, saya rasa segini cukup. Sekarang kita balik badan, kita coba sisi performa ya. Nah, lagi rame. Kita muter balik. Ada yang tahu nih di mana? Jalan apa? Bentar, masih lah rada rame. Cuma nyontek masih nyala kameranya. Masih. Coba ya. Satu. Oh ya, sorry kalau tiba-tiba berisik banget ya karena angin ya. 1, 2, 3.
powernya sih tidak menghentak ya powernya ya. Tapi oke lah, ada tenaganya ya, maklum ya 200cc ya. Tidak mengagetkan, masih nyaman. Cuman tebakan saya tadi benar, kayaknya nih ada yang nggak beres. Kurang agak nyaman, kayak stangnya itu agak gimana gitu rasanya. Tidak seenaknya 125 kemarin. Apakah shockbreaker-nya mati? Karena ini kayaknya motor test ride, ini udah jalan 630. Odometernya sudah jalan sejauh 2872 km. Itu belnya. Bentar, kita coba lagi ya. Macet. Untuk dalam kota, oke lah motor ini ya. Selain tadi dari shockbreaker-nya aja, sisanya oke. Pengeremannya juga ternyata oke banget. Ya maklum ya, udah cakram muka belakang ya. Jadi kalau boleh kesimpulannya adalah motor ini layak banget untuk motor dalam kota ya, riding perkotaan. Tenaganya cukup, tidak menghentak, pas lah gitu ya intinya. Lalu dari sisi pengereman juga oke. Dari sisi kenyamanan juga oke juga ya. Cuman memang ya agak enggak oke itu harganya aja di 58 juta. Tapi maklum aja ya, karena ini motor Eropa, jadi harga segitu ya memang masih masuk akal lah ya. Oke, terima kasih sudah menonton DK8000. Nanti kita ketemu lagi di video-video mendatang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan di subscribe channel saya DK8000. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.